Karena pertama sekali pemakaian ini, saya kan sudah bilang sama Pak Penong, saya sudah pakai produk propolis berbagai macam merek. Saya nggak percaya lagi dengan produk propolis. Saya sudah kecewa. Jadi Pak Penong bilang, kalau memang tidak ada reaksi, nggak usah bayar. Saya itu utang ya, biar saya yang bayar. Ternyata suatu minggu sudah saya keluar dari rumah sakit, disodorkan propolis, saya minum baru satu minggu belum habis satu botol, tahu-tahu badan saya ini agak keenaan, ada reaksinya. Ternyata yang dibilang Pak Penno itu memang betul, tidak bohong. Nah, kemudian minggu depannya saya beli satu kotak, satu paket kayak gini ya. Untuk satu bulan. Ternyata pamernya gimana sekarang? Dan saya sudah mendingan agak diabetesnya. Dan saya kan komplikasi dengan asam lambung. Pankreas saya sudah rusak, asam lambung saya sudah kena. Ternyata dengan minum propolis dan ABG ini, alhamdulillah, imunnya sudah nyaman. Yang tadinya tidak bisa makan, kesenangan kami orang Lubulingau ini makan tempoya. Dan itu dimasak dengan ikan, ternyata sudah bisa makan tempoya. Tapi ya tetap harus dijaga ya. Terus sekarang masih sulit mungkin atau enggak lagi? Oh, berarti satu tahun sudah nggak suntik insulin lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih testimoninya Ibu dan semoga sehat terus. Jangan makan ya Bu ya, jangan mentang-mentang saya sudah sehat, sudah punya propolis, saya makan semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Ini adalah testimoni real dari Ibu langsung dari Lubulingau. Dan semoga testimoni ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang sedang terapi dengan produk Moment. Semakin yakin dan percayalah, Anda berhak untuk hidup sehat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.